Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rahmat Amiruddin, akan menemani kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian dalam memasukkan video rekaman ke dalam background. Aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Camtasia. Camtasia 9, kemudian kita pertama kali mengimpor media ya. Nah, untuk mengimpor media, kita ambil background dari video latar belakang yang ada di Google. Ini kita cari yang no copyright. Setelah kita dapat, kita download dengan menggunakan save from net. Kita download videonya ya, video latar belakang. Ya, kita masukkan impor media latar belakang video yang sudah kita tadi download sebelumnya. Kita masukkan di track 1. Setelah itu kita memasukkan video rekaman kita yang sudah kita rekam sebelumnya dengan insert media. Kita cari ya, setelah itu kita klik ya. Nah, sudah masuk. Jadi video ini sudah tertimpa dengan video rekaman bersama dengan background video. Selanjutnya bagaimana kita menghilangkan latar belakang untuk dengan latar belakang video yang sudah kita masukkan juga. Ya, kita hilangkan seperti menghilangkan cara green screen ya. Kita pilih. Ya, ini seperti itu, kita tarik. Kemudian kita ganti latarnya. Hilangkan, nah, seperti itu. Tapi itu semua hilang semua Bapak Ibu ya. Kita edit pelan-pelan dulu. Ternyata hampir keseluruhan gambar rekaman video yang kita masukkan ternyata hilang semua Bapak Ibu ya. Sebaiknya kita ganti saja, karena untuk mengedit seperti ini sebenarnya kita menggunakan green screen. Jadi tinggal diklik warna hijau aja langsung hilang latar belakangnya ya. Kita coba video yang lain Bapak Ibu. Kita coba video yang lain. Kita akan memasukkan video rekaman yang lain yang sebelumnya itu kita hapus Bapak Ibu ya, karena latarnya kurang mendukung untuk kita lakukan penghapusan latar belakang ya. Nah, ada video yang sudah saya buat yang satu saya masukkan ya. Nah, ini latar belakang putih Bapak Ibu, tinggal kita crop ya, kita crop, kemudian kita pilih efek visual efek ya, hilangkan. Hilang semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa atur supaya tidak hilang semua, baik itu bajunya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya.
Jadi yang tampil cuma wajahnya kita dengan baju yang kita kenakan, latar belakang warna tadi itu sudah hilang. Seperti ini. Oke, kita atur. Oke, setelah diperhatikan, saya ingin mengubah latar belakangnya tadi supaya lebih bagus lagi karena mengenak dengan penggabungan video rekaman tadi, Bapak Ibu. Ya, saya pilih yang berlatar belakang seperti ini, saya rasa sangat bagus karena berlatar belakang seperti ini. Kita ganti latar belakangnya ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian kita tarik ini latarnya. Nah, seperti ini ya. Kita atur sedemikian rupa, apakah kita katakan di tengah atau di pinggir ya. Nah, seperti ini. Ya. Ada bayang-bayang latar itu ya, kita tetap atur saja ya supaya kita bisa hilangkan dan tidak merusak keseluruhan gambar yang sudah kita ini. Oke, kalau dirasa sudah cukup, kita tambahkan lagi perangkat yang akan mendukung video kita, Bapak Ibu ya. Macam kita membuat sebuah podium, podium yang mana kita di situ seolah-olah berada di atas podium menjelaskan materi, oke. Dan kita bisa download. Ini ada sudah saya buat. Kita atur besar kecilnya, kemudian kita masukkan ke dalam tracknya. Nah, seperti yang begitu. Nah, yang saya punya ini dia berlatar hijau green screen. Ini kita bisa hilangkan dengan visual effect, ya. Nah, hilang. Tentang warna hijau ini hilangnya, Bapak Ibu ya. Ini sangat mudah menggabungkan video dengan latar belakang green screen. Nah, untuk media green screen ini materinya nanti akan dibahas juga pada teman yang lain, trainer yang lain dengan modul-modul yang lain khusus untuk membahas bagaimana menggunakan green screen. Ya, kita edit supaya rapi, gimana ya. Ya, selanjutnya kita tambahkan lagi penunjang yang lain, yaitu bagaimana membuat bagaimana kita masukkan running text yang sudah kita buat sebelumnya. Saya buat running text itu pada aplikasi PowerPoint, Bapak Ibu. Kemudian saya rendering video seperti ini ya, seperti ini. Kita insert media dulu, kemudian kita masukkan ke dalam track ya. Ya, ini bentuk video, Bapak Ibu, yang sudah saya buat macam running text dengan grayscale ya, blue screen ya. Nah, tapi kita bisa hilangkan dengan centang seperti ini ya, kita centang hilang ya. Nah, terus ada warna putih di bawah itu ya. Nah, itu sudah running text yang sudah saya buat, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi cukup bagus memadukan semua yang sudah kita buat menjadi satu kesatuan video yang lebih menarik. Ya, kita atur posisi yang sama ratanya ya. Lebih kita potong sesuaikan ya. Nah, kita bisa publish videonya walaupun dengan sekian detik durasinya ya, penting itu sudah jadi. Tapi untuk video pula itu maksimal sebenarnya 15 menit ya, dengan yang paling minimum itu 7 menit ya. Ya, kita potong ya, kita lihat ya. Nah, seperti ini, Bapak.
Bapak Ibu hasilnya. Walaupun misalnya tadi latarnya itu kita bisa perbaiki, tapi kalau full green screen itu akan hilang semua Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian materi saya bagaimana menggabungkan video rekaman ke dalam video background yang sudah kita download sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.